Robi Yahudi asal Amerika harapkan forum R20 atasi konflik Timur Tengah. G20 Religion Forum atau R20 menghadirkan ratusan partisipan dari mancanegara. Direktur Beit Midrash for Judaism and Humanity, Robi Yekov Nejen, turut menghadiri forum tersebut. Delegasi asal Amerika itu berharap gagasan yang dibawa R20 bisa memberi solusi pada pergolakan yang terjadi di Timur Tengah. Ia menilai R20 menjadi forum penting untuk menjembatani beragam sudut pandang keagamaan di berbagai belahan dunia. Ditemani dengan seorang sahabat dari Palestina, ia mengungkapkan kebahagiaannya berkesempatan menghadiri forum dialog antar pemuka agama dunia itu. Ia meyakini kolaborasi pengurus besar Nahdlatul Ulama dan Liga Muslim Dunia atau Muslim World League dalam menginisiasi R20 menjadi gerbang utama dalam upaya mencapai perdamaian global, termasuk di Timur Tengah. Forum R20 tahun ini dengan Indonesia inisiator sekaligus tuan rumah akan berfokus pada beberapa isu. Pertama, historical grievances atau kepedihan sejarah, pengungkapan kebenaran, rekonsiliasi, dan pengampunan. Kedua, mengidentifikasi dan merangkul nilai-nilai mulia yang bersumber dari agama dan peradaban besar dunia. Ketiga, rekontekstualisasi ajaran agama yang usang dan bermasalah. Keempat, mengidentifikasi nilai-nilai yang dibutuhkan untuk mengembangkan dan menjamin koeksistensi damai. Terakhir, ekologi spiritual.